Jadi hari ini gue sudah berada di stasiun Banyuwangi Ketapang. Yes, dan gue akan trip lanjut lagi nih. Dan gue akan trip ke Jogja menggunakan kereta api Sri Tanjung. Terakhir gue naik kereta api Sri Tanjung itu di tahun 2021. Dan sekarang gue akan naik lagi nih kereta api Sri Tanjung versi yang sudah tidak new normal. Yang dimana ini adalah normal capacity. Dan gue gak tahu nih apakah ramai atau tidak. Kalau terakhir dulu gue naik Sri Tanjung itu masih sepi banget. Dan yes, excited banget sekarang gue ada di Banyuwangi lagi. Cuman emang trip kali ini memang trip tektokan guys. Dan untuk keberangkatannya nanti di jam 7 pagi dan akan tiba di stasiun Lempuyangan itu di jam 8 malam. Kali ini gue bener-bener full trip Ketapang sampai Lempuyangan. Kalau tahun 2021 itu gue dari Banyuwangi kota sampai Lempuyangan guys. Oke, dan untuk harga tiket kereta api di Sri Tanjung ini di 94.000 guys. Dan untuk videonya disimak terus. Oke guys, untuk kereta api Sri Tanjungnya sudah ada nih. Dan barusan gue juga udah masuk ke dalam. Dan kebetulan gue dapet kaca film lagi nih guys. Aduh, gelap ya. Nah, ini tempat duduk gue nih. Searah dengan perjalanan kereta, cuman kacanya gelap aja sih. Semoga nanti perjalanannya berjalan dengan lancar guys. Oke, kita langsung masuk ke dalam aja. Dan disimak terus untuk videonya. Thank you.
Berhenti di stasiun Probolinggo sekitar 8 menit. Nah, sekarang masih di stasiun Probolinggo. Ya, sebentar lagi. Ya, 7 jam lagi lah ya sampai stasiun Lempuyangan, guys. Probolinggo panas. Tadi masih di daerah Jember, Banyuwangi itu mendung banget, guys. Indonesia. Untuk kenyamanan Anda, Komik Restorasi telah menyiapkan beberapa menu makanan, minuman dan camilan yang dapat Anda pesan oleh kru restorasi yang sedang bertugas. Surabaya Kota dan berhenti sekitar 30 menit lebih karena untuk pergantian lokomotif. Lokomotifnya akan dipasang di sebelah sana, guys. Jadi nanti keretanya akan mundur. Thank you.
operasi kereta api Indonesia. Untuk kenyamanan Anda, kami kurestorasi menyiapkan beberapa makanan, minuman dan camilan yang dapat Anda pesan melalui kurestorasi yang sudah bertugas atau dapat langsung menjunjung. Oke guys, perjalanan sudah sampai di stasiun Lempuyangan. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.